Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Haji Nani Siti Rohmani SMH. Hari ini saya berada di Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi. Hari ini saya mendaftarkan diri saya selaku anggota DPRD Kota Bekasi dari Dapil 5 Bekasi Barat dan Pondok Gede. Ingat saya, Nah Haji Nani Siti Rohmani Dapil 5 dari Partai Amanat Nasional siap pantas bantu rakyat untuk sukses. Oke. Sampai di KTP yang kedua, apa yang saya bawa mudah-mudahan ini mencapai sesuai harapan saya. Masa yang seharusnya adalah harapannya tidak dari 25 atau pembosan nantinya. Tapi saya yakin bahwa Bekasi Utara bisa 2 kursi, minimal 1 kursi. Mudah-mudahan ya, di pemilu ini PAN menjadi yang terdepan akan basis PAN di Kota Bekasi. Selesai itu. Apa yang ditawarkan Bang Alek nih sebagai calon di Bekasi Utara dan Bekasi untuk dipilih? Saya ditawarkan memang, jujur aja saya memang ditawarkan sama Ketua DPD untuk mencalonkan diri di Partai PAN. Karena memang dari 4 periode, PAN itu tidak ada lawan. Cuma memang yang berani bertarung adalah saya di Kota Bekasi, khususnya di Bekasi Utara. Mudah-mudahan Bekasi Utara dan Medan Sita akan mendapatkan 2 kursi, minimal 4 kursi. Nah, Abang kan sudah dicalonkan nih untuk mendulang suara Bekasi Utara dan Bekasi Utara. Apa yang Abang tawarkan dan Abang suguhkan di Bekasi Utara? Program apa yang... Selama ini memang kita banyak membantu masyarakat, ya, ketika dana pribadi. Contoh-contoh banyak lah, seperti pemakaman, curam, terus warung-warung kecil. Saya bekerja sama dengan RTRW. Bahkan jalan-jalan yang sekarang ini memang tersendat permintaan dari masyarakat dari RTRW. Sampai saat ini memang banyak saya kerjakan itu pakai dana pribadi, bukan dana aspirasi. Dana saya dibuang. Untuk buang Abang nih, sendiri dari masyarakatnya. Saya bagi pengusaha. Mega, lagi. Ada lagi. Persiapan ini bagaimana? Saya ini apa? Persiapan ini apa aja betul? Persiapan yang mencukup 80%. Jadi memang saya tidak terlalu ngoyo, ya saya nyantai aja. Artinya tidak mengejar-ngejar harapan banget. Kalau memang Allah redo ya. Jadi saya memang petunjuk dari atas saja. Tidak terlalu ngoyo, tidak ngejar kayak orang nyantai aja. Karena memang saya yakin bahwa saya ini akan jadi 80%. Ya, saya yakin itu. Selain partai mendukung nih calonnya, ada relawan apa yang sudah banyak? Sudah banyak sekali. Ya, dari contoh tadi hari ini kita didukung sama Gibas, GMI, Pak Anies Pati. Sekarang Taruna, semua mereka tergabung di dalam semua itu serta mengantarkan saya ke KPU untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif 2024. Kalau untuk relawan bentukan daripada Bang Anies sendiri? Bentukan memang banyak diranting kepada sebab itu memang banyak dari orang-orang lingkungan dari Taruna aja sama ini. Tapi memang jujur aja sampai saat ini banyak memang dari masyarakat, dari ulama, banyak yang mendukung. Saya pun memang dapat dukungan dari masyarakat. Kalau tidak dapat dukungan dari masyarakat, saya tidak akan mencalonkan diri. Mas, sedikit harapannya kepada masyarakat ini, apa yang mau disampaikan? Harapan saya mudah-mudahan masyarakat Harapan Jaya dari segi pendidikan membangun jangan sampai tertinggal, itu aja harapan saya. Siap. Dan insya Allah kita punya 8 anggota Dewan Kota Bekasi. 2 di provinsi dan 1 di DPR RI. Amin. Insya Allah saudaraku Alek, mewakili Bekasi Utara dan Medan Satria bisa menduduki, bukan bacalek, jadi Alek dia. Anggota legislatif, sesuai dengan namanya. Ya. Kan bilang tadi, Bekasi Utara Medan Satria insya Allah dapat 2 kursi. Karena para petarung kumpul di situ saat ini. Ada Alek, ada Muin, ada Sapri, dan insya Allah ada satu lagi besok yang masuk yang gemuk juga. Ya, yang punya banyak punya daging. Inisial gemuk. Gak ya. Ketua, jika tercapai untuk dapat mencalonkan wali kota, siapa yang akan dicalonkan? Yang jelas bukan Ketua DPD. Alah Ketua DPD. Mancing ya. Mancing ya.